Aber Kaba, ne? Saya nak ketengahkan beberapa perkara yang saya fikir mustahak untuk anda. Kebanyakan kes yang datang jumpa dengan saya ialah mereka yang ada masalah gangguan kepada ereksi ataupun disfungsi erectile. Ataupun kalau kita cakap pada waktu dulu kita gunakan istilah impotensi ataupun mati pucuk. Tapi istilah yang kata orang tu yang elok ialah istilah disfungsi erektil. Okey, macam mana anda cakap anda ada masalah gangguan erektil? Ya, sekiranya anda tidak dapat mencapai ketegangan zakar yang mencukupi untuk melakukan tusukan faraj. Ya. Jadi di sini kalau anda nak tanya berapa lama katanya kalau kita mengalami gangguan ni. Sekiranya anda mengalami gangguan ini setiap kali anda nak cuba bersama dengan pasangan anda dan perkara ini berlarutan selama 3 bulan, maka anda telah dikategorikan sebagai mengalami mati pucuk tetap ataupun komplit. Kalau sekali-sekala anda gagal untuk melakukannya, itu pun kira gangguan juga kan? Tapi ya, ini kita panggil sebagai disfungsi erektil sederhana. Ya, kalau jarang kali mengalaminya, itu mana anda mengalami masalah disfungsi erektil yang sedikit. Ya? Tapi anda bayangkan, perkara yang kita cakap sedikit ni kalau kita biarkan, lama-lama dia menjadi bukit. Tiba-tiba kita rapati, kita tak dapat nak bersama. Okey, jadi itu dia. Ada setengah-setengah orang confused ataupun keliru dengan istilah mati pucuk, cepat climax. Lain cepat climax ni, apa dia? Kalau kita nak bersama dengan pasangan kita, boleh bersama tapi kita cepat sangat. Tak dan kita nak kira apa-apa, dah terkeluar. Itu cerita dia. Kita tak puas, pasangan kita pun tak kuat, tak puas. Ya, jadi anda mesti nak tahu. Jangan kita fikir, tak adalah. Ya, mungkin esok elok. Ya, tak apalah esok elok. Saya ada kes yang datang jumpa saya, lepas 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ya, itulah alasan dia. Setiap kali dia cakap, tak ada masalah lah, okey lah. Mungkin agaknya hari ini lemah ke dan sebagainya. Tapi anda perlu faham tau. Kalau kita selama ni dapat bersama, sekali tiba-tiba tak dapat bersama dan makin lama makin teruk keadaan kita, bukannya kita fikirkan tentang anggota kelamin kita, kita kena fikirkan tentang kesihatan kita. Mungkin agaknya masalah gangguan erektil ni mungkin bertanda kita ada masalah kesihatan yang lain. Ya, mungkin kita ada tekanan darah tinggi ke, mana tahu. Kita ada penyakit koronari ke, ataupun mungkin kolesterol kita meningkat ke, ataupun kita ada kencing manis, kita tak tahu. Ataupun mungkin masalah kesihatan yang lain. Jadi di sini anda mesti nak tahu, ya, kalau kita ada gangguan kepada ereksi kita dan perkara itu berlarutan dan berpanjangan, bukan soal ereksi saja. Kita perlu pulihkan, kita kena tengok. Mungkin agaknya petanda awal masalah kesihatan kita. Alright, Jangan lupa mustahak kalau kita ada gangguan kepada ketegangan zakar kita, cepat-cepat jumpa doktor. Jangan kita lengah-lengahkan. Alright.